Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja ya. Nanti, bagi Bapak Ibu, nanti mungkin bisa menyusul. Bagi yang belum bergabung, kita mulai saja sesi kedua pagi ini terkait dengan sambungan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hidayat tadi, ya Bapak Ibu. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yudi Pradipta. Saya adalah salah satu staf di staf pengajar di FKM Unan juga. Tadi kalau Pak Dayat itu dari Departemen uh, Administrasi Kebijakan Kesehatan, kalau saya dari Departemen Epidemiologi, Bapak Ibu semua. Salam kenal uh, dan uh, semoga Bapak Ibu uh, bisa mengikuti workshop ini sampai akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, uh, dalam uh, tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Hidayat tadi, beliau sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana pentingnya analisis situasi, ya Bapak Ibu, dalam proses membuat perencanaan. Tentu, kita harus paham dulu, kenali dulu siapa kita, ya. Jadi, dengan kita melakukan analisis situasi, kita bisa melihat, ya, melihat ke diri kita, kita punya apa, ya, sumber daya yang kita punyai apa. Kemudian masalah yang kita hadapi itu apa? Nah, nah nanti kita akan lihat dulu ya. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa apa saja masalah-masalah kesehatan yang tengah kita hadapi beberapa waktu belakangan, misalnya, misalnya satu tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir ya. Seperti apa angka kesakitan yang ada? di kabupaten kita misalnya misalnya di Natuna angka kesakitan penyakit menular seperti apa kemudian angka kesakitan pada penyakit tidak menular seperti apa misalnya nah tentu Bapak Ibu sebagai ujung tombak dari dinas kesehatan pada umumnya ya di puskesmas itu yang berhadapan langsung ya dengan angka kesakitan maupun angka kematian ini misalnya kalau angka kematian misalnya angka kematian ibu ya aki ataupun angka kematian bayi atau balita. Nah itu adalah masalah-masalah kesehatan yang kita hadapi ya. Nah belum lagi dengan kita melihat dari data geografis ya. Geografis ini kita perlukan misalnya tadi sudah disampaikan juga bahwa misalnya dengan geografis satu daerah itu mem, secara tidak langsung itu mempengaruhi kepada pelayanan kesehatan atau misalnya program kesehatan yang sedang kita jalankan. Misalnya tadi kalau di Natuna itu kan dalam apa daerahnya itu dengan kepulauan kemudian jarak antara kota kabupaten dengan daerah-daerah lain itu harus ditempuh dengan misalnya kapal laut atau perahu misalnya. Nah, atau dengan pesawat kalau mau ke luar kabupaten atau kota. Nah, itu data geografis itu sangat penting ya bagi kita untuk menyusun eh, bagaimana eh, program kesehatan yang kita rancang nantinya. Kemudian data kependudukan, ya, berapa jumlah penduduk, kemudian berapa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, ini bisa kita lihat juga, kemudian kelompok umur, ya, nah dari piramida penduduk, ya, jadi misalnya mana proporsi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, misalnya apakah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Nah, ini kan secara tidak langsung ada kaitannya juga dengan masalah kesehatan yang... Kemungkinan atau beresiko dialami oleh jenis kelamin tertentu atau kelompok umur tertentu ya, misalnya kalau di Natuna yang paling banyak itu apakah uh, 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 penduduk dengan kelompok umur yang uh, dewasa atau lansia atau anak-anak misalnya. Kemudian sarana prasarana atau sumber daya yang kita miliki itu apa apakah kita cukup dalam hal uh, fasilitas pelayanan kesehatan misalnya ataukah kita cukup dalam hal transportasi sehingga memungkinkan untuk semua penduduk itu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian sumber daya manusia yang kita punya itu seperti apa? Berapa jumlah tenaga medis maupun non medis ya? Kemudian kapasitas Halo Bapak Ibu, mohon maaf terputus ya. Suara saya jelas kedengaran, Bapak Ibu semua. Nggak jelas Pak. Oke, okay, ya. Yeah. Mohon, yeah. mohon maaf Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Barusan terputus. Ya, barangkali mungkin jaringan di di tempat saya mungkin yang ada bermasalah. Kita tadi sampai membahas tentang ini ya Bapak Ibu ya, uh, sumber daya manusia ya bagaimana sumber daya manusia yang kita punya dari jumlahnya baik itu tenaga medis maupun non medis kemudian secara kapasitas itu apakah memadai atau tidak ya misalnya apakah berapa bidan berapa perawat berapa dokter yang kita punya misalnya dalam melakukan pelayanan kesehatan Kemudian, nah, kalau misalnya uh, punya berapa dari proporsi dari tenaga tenaga kesehatan yang kita punya itu sudah diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas, misalnya. Kemudian infrastruktur, nah ini secara tidak langsung ya mempengaruhi pelayanan atau program kesehatan seperti misalnya uh, jalan ya, akses transportasi ya, uh, misalnya ada dari satu pulau ke pulau lain, uh, apakah setiap hari itu ada kapal misalnya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi infrastruktur itu juga berpengaruh. Kemudian kebijakan dari uh, level uh, pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Nah sumber-sumber data yang ini kita perlu mengetahui semuanya Bapak Ibu dalam rangka kita mengidentifikasi seperti tadi kita kita punya apa ya, apa yang sudah kita miliki sekarang, sumber daya kita seperti apa? Kemudian masalah apa yang kita hadapi? Nah, dengan begitu kita bisa tahu posisi kita itu di mana, mana yang harus kita tingkatkan, kemudian mana yang sudah baik misalnya. Nah, itu semua kita kita gunakan untuk me, menyelesaikan masalah kesehatan yang kita punya. Nah, barangkali itu tambahan dari saya terkait dengan bagaimana pentingnya kita melakukan sebuah analisis situasi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di dalam penyebab masalah kesehatan yang kita alami, barusan ya, seperti eh angka kesakitan dan angka kematian. Nah, masalah-masalah tersebut kita bisa bagi menjadi empat aspek ya. Nah, masalah kesehatannya apa? Nah, dari segi pelayanan kesehatan, penyebabnya masalahnya apa? Misalnya, misalnya masalahnya adalah angka kematian ibu misalnya. Nah, dari masalah angka kematian ibu dari segi pelayanan kesehatan apa sih yang menjadi penyebab kenapa angka kematian ibu itu masih tinggi misalnya. Misalnya dari segi pelayanan ternyata bidan ya, bidan masih kurang atau kemudian puskesmas rujukan untuk bersalin itu tidak cukup atau kemudian akses ke pelayanan kesehatan yang jauh misalnya harus me, me, apa harus jadi ibu hamil kalau mau ke puskesmas itu harus e, naik perahu dulu misalnya beberapa jam ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang menjadi e, penyebab masalah angka kematian ibu. Kemudian dari segi lingkungan, nah dari faktor lingkungan secara sosial seperti apa? Nah, misalnya dari kenapa angka kematian ibu tinggi misalnya? Jadi ada di di beberapa wilayah yang yang mungkin saja masih banyak angka pernikahan dini ya. Jadi pernikahan di bawah umur sehingga mereka berisiko untuk mengalami misalnya apa untuk untuk hamil itu masih belum matang di usianya atau kemudian apa karena faktor sosial budaya yang 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 tidak yang tidak ini ya, yang contohnya yang tidak pergi atau tidak memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, masih memanfaatkan fasilitas atau pelayanan kesehatan alternatif misalnya. Nah, faktor lingkungan sosial budaya seperti itu yang bisa mempengaruhi angka kematian ibu. Kemudian perilaku masyarakat, ya, itu juga menjadi faktor penting kenapa masalah itu masih ada. Baik itu dari segi pengetahuan yang kurang, kemudian sikap atau tindakannya yang tidak mencerminkan Uh, yang seperti yang seperti yang kita harapkan yaitu bahwa masyarakat itu kalau misalnya punya masalah kesehatan tentu harusnya segera memeriksakan diri dan uh, apa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau setempat ya kemudian dari segi kebijakan yaitu peraturan pemerintah apakah peraturan pemerintah yang ada sekarang itu apakah sudah mendukung penyelesaian masalah angka kematian ibu tadi misalnya Nah atau seperti apa? Atau jangan-jangan misalnya dari segi peraturan itu masih belum ada ya. Nah yang belum menjadi prioritas masalah yang di, harus diselesaikan di suatu wilayah. Nah dari keempat variabel ini, dari keempat faktor inilah yang yang bisa secara umum kita bisa lihat ya penyebab suatu masalah tersebut. Nah itu pentingnya kita melakukan analisis situasi tadi, kita tahu masalah yang kita hadapi dan kita bisa melihat seperti apa Penyelesaiannya ya, apakah dari segi lingkungan, apakah perilaku, ataukah kebijakan maupun pelayanan kesehatan. Nah, dari masalah-masalah tadi, dari maupun angka kematian maupun angka kesakitan ya, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular, masalah gizi ya seperti gizi kurang, stunting maupun uh, kurus ya. Nah, kemudian uh, masalah Kesehatan reproduksi, kemudian masalah kesehatan lain. Nah, itu masalah-masalah kesehatan tersebut. Kita buat daftarnya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa melihat, ya, aspek mana yang kira-kira menjadi penyebab permasalahan kesehatan itu, kenapa bisa terjadi. Nah, itulah dari masalah-masalah ini. Nanti kita dapat menyusun masalah yang menjadi prioritas atau masalah yang paling penting atau yang paling mendesak untuk kita selesaikan dengan dalam waktu singkat ya sesuai dengan situasi dan kondisi dan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Nah, sekarang kita masuk ke materi prioritas masalah. Nah, jadi masalah-masalah kesehatan yang Bapak Ibu buat daftarnya tadi, masalah A B C sampai sekian ya, berapa masalah kesehatan yang Bapak Ibu hadapi di Puskesmas Nah, itu bisa dibuat daftarnya, kemudian kita bisa menentukan masalah prioritas mana yang harus diselesaikan. Karena inilah eh, pentingnya kita melakukan analisis situasi, karena secara idealnya kita memang harus menyelesaikan sebuah se semua masalah, kan Bapak-Ibu. Jadi, eh, karena kita punya keterbatasan tadi ya, kita punya keterbatasan sumber dan sumber daya, kita punya keterbatasan anggaran, ya. Kita punya keterbatasan uh, tenaga, misalnya waktu, misalnya. Nah, itu keterbatasan itulah yang menyebabkan kita harus membuat masalah tersebut. Kita jadikan uh, prioritas yang mana yang harus kita selesaikan dahulu, misalnya. Bukan, bukan kita mengatakan bahwa masalah kesehatan lain tidak penting untuk diselesaikan, namun nanti dalam... Uh, penerapannya jadi masalah-masalah mana yang memang harus menjadi prioritas seperti yang bapak kita yang kita alami sekarang misalnya bapak ibu kan sekarang dalam masa pandemi covid ya jadi bapak ibu mungkin mengalami juga bahwa eh, seperti yang kita alami di kabupaten kota lain ya baik di sini di sumatera barat jadi itu beberapa eh, mata anggaran itu memang dialihkan ke dalam penanganan eh, pandemi covid 19 ini dan dan sehingga apa anggaran-anggaran untuk menyelesaikan masalah yang sudah direncanakan pada tahun-tahun sebelumnya itu menjadi terpotong atau misalnya malah dialihkan full ya seperti itu Nah sehingga dalam penyelesaian masalah itu tentu mengalami kendala karena kita tidak punya anggaran kita tidak punya tenaga untuk itu. Nah jadi secara teori Nah itu proses prioritas masalah itu adalah kita kita melakukan, Uh, pembuatan daftar masalah, kemudian kita urutkan ya, menggunakan metode tertentu ya, mulai dari yang paling penting sampai dengan kurang penting. Berdasarkan misalnya ada prioritas nasional ya, ya seperti tadi apakah COVID, pandemi COVID atau kemudian yang yang masuk masuk isu nasional itu misalnya adalah uh, stunting misalnya. Nah, masalah-masalah tersebut kita dapat identifikasi dari macam-macam sumbernya. Jadi, misalnya dari data daerah, Misalnya Bapak Ibu punya profil ya profil kesehatan baik itu di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian dari hasil riset nasional, misalnya ada riset kesehatan dasar atau Riskesdas ya, atau misalnya eh, SKRP survei kesehatan dan rumah tangga ya, atau SDKI ya, Sumba, eh, survei demografi survei demografi dan kesehatan Indonesia dan data-data dari badan pusat statistik, misalnya. Nah, itu bisa kita gunakan dalam kita menganalisis situasi tadi dan mengidentifikasi masalah yang kita hadapi. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam menyusun prioritas masalah itu, secara umum, ini ada dua, ya, Bapak Ibu. Jadi, apakah di daerah kita itu ada masalah kesehatan yang menjadi perhatian global, ya, maupun nasional, misalnya, kalau secara global, kan? Paling tidak itu ada tiga ya masalah kesehatan yang yang menjadi fokus pada dunia global ya misalnya TB ya TB paru atau kemudian HIV atau malaria kemudian dari segi nasional misalnya tadi stunting misalnya. Nah, kalau ada misalnya masalah kesehatan yang yang dipengaruhi oleh kebijakan global maupun nasional nah itu kita bisa menjadikan atau memperhatikan masalah kesehatan tersebut ya dalam menyusun prioritas. Kemudian analisis situasi kondisi terkini. Nah, misalnya ya yang situasi kondisi terkini itu apa? Ya yang kita hadapi sekarang ya. Misalnya terkait dengan pandemi Covid-19 atau masalah kesehatan lain yang yang Bapak Ibu rasa di daerah kerja atau wilayah kerja Puskesmas Bapak Ibu Nah, itu menjadi penting untuk diselesaikan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kita membuat daftar suatu masalah, kemudian kita membuat urutan-urutan atau prioritas masalah yang harus kita selesaikan. Nah, sampai sini apakah bapak ibu bisa membayangkan ya? Jadi ini mungkin bapak ibu juga sudah mengerjakan sebelumnya atau dalam dalam berbagai kesempatan ya baik itu rapat di dinas kesehatan kabupaten atau di puskesmas ya loka karya itu sebenarnya masalah-masalah kesehatan yang dihadapi itu tentu bapak ibu sudah tidak asing lagi ya dalam melakukan dalam melakukan program tersebut. Nah kita barangkali bapak ibu bisa ini saja bisa kita fleksibel kalau misalnya bapak ibu mau mendiskusikan sesuatu terkait dengan apa yang kita bahas saat ini, atau nanti ada yang ingin bertanya? Langsung saja, Bapak Ibu, kita konsepnya itu adalah fleksibel. Karena ini workshop, saya mengharapkan juga partisipasi dari Bapak Ibu, ya, khususnya dalam diskusi dan tanya jawab. Sampai sini, saya kira Bapak Ibu ada yang mau berkomentar dulu. Pas, Bapak, Ibu, kita lanjutkan aja ya. Suara saya kedengaran jelas nggak, Bapak, Ibu? Jelas, Pak Yudi, jelas. Ya, oke. Okay. Kita lanjut aja jelas, ya, Pak. Jelas, Bapak. Ya, Bu Devi Bapak. dan Bapak, Ibu yang lain. Oke. Okay. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin berdiskusi atau berkomentar, silakan saja, Bapak, Ibu. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi cara pemilihan prioritas masalah jadi dari masalah-masalah kesehatan yang sudah kita buat daftarnya tadi dari angka kesakitan maupun angka kematian ya. Misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan uh, urutkan apakah dengan metode skor ataupun uh, tidak non scoring ya. Nah, kalau dari segi scoring atau metode penskoran nah itu parameter yang kita pertimbangkan itu ada beberapa yang bisa kita laku, yang bisa kita perhatikan ya. Yang pertama itu adalah angka ya, prevalensi besaran masalah kita itu seperti apa. Berapa berapa jumlah kasus, berapa prevalensi kasus di di wilayah kerja puskesmas kita. Ya misalnya di di wilayah kerja puskesmas Ranai misalnya, berapa prevalensi penyakit menular misalnya TB paru misalnya atau berapa prevalensi penyakit tidak menular misalnya diabetes melitus misalnya. Nah, itu dari angka tersebut kita bisa tahu ya seberapa besar masalah yang kita hadapi. Kemudian dari dari nomor dua ya meningkatnya prevalensi. Nah, itu kita bisa lihat trennya dari tahun ke tahun. Misalnya tahun 2020 kita lihat trennya tiga tahun terakhir itu apakah ada peningkatan atau penurunan dari masalah-masalah kesehatan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga itu apakah ada keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Nah seperti tadi bahwa masyarakat kita itu kadangkala -kadang ada masalah-masalah kesehatan yang membuat masyarakat itu resah misalnya. Misalnya seperti ini situasi pandemi ini kan COVID-19 ini Nah, itu masyarakat itu punya keinginan untuk supaya masalah kesehatan itu bisa teratasi. Nah, itu itu dari mana kita tahu? Nah, itu Bapak Ibu sudah mengalami tahapnya ya dari misalnya dengan pertemuan lintas sektor kepada masyarakat baik itu di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan misalnya atau di Musrenbang. Nah, itu masyarakat tentu terlibat di situ untuk untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan masalah kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada juga keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah teratasi. Nah, Bapak Ibu, nah misalnya tadi ya secara sosial dampaknya ketika masalah kesehatan itu teratasi, masyarakat itu percaya dengan eh, apa tenaga kesehatan, masyarakat itu percaya kepada kinerja fasilitas eh, pelayanan kesehatan ya baik itu puskesmas, rumah sakit maupun dinas kesehatan. Dan secara secara tidak langsung Masyarakat juga akan percaya kepada pemerintah, ya, dalam menanggulangi masalah kesehatan yang ada di suatu wilayah. Kemudian, berikutnya, parameter yang dilihat itu, apakah ada teknologi atau alat, ya, atau ini terkait dengan sumber daya secara umum, fasilitas, sarana prasarana, ya. Kemudian, ada teknologi yang tersedia, apakah cukup, atau memadai, atau tidak, untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, itu secara umum, ya, Bapak Ibu, bagaimana? cara pemilihan prioritas masalah berdasarkan metode penskoran. Jadi inilah parameter-parameter yang biasa kita gunakan. Nah, ada juga yang tidak menggunakan skor ya. Bila kita tidak punya data ini misalnya. Nah, ini sebenarnya kita sebenarnya semuanya sudah punya data sebenarnya, tapi bagaimana kita memanfaatkan data itu lebih optimal lagi ke depannya. Nah, jika misalnya kita tidak tersedia data, kita juga bisa melakukan metode atau teknik non scoring ya, nah itu secara umum, nah itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah metode Delback ya. Jadi metodenya adalah kita melakukan diskusi kelompok ya dari berbagai sektor. Misalnya tadi apakah terkait dengan masalah satu masalah kesehatan didiskusikan oleh dari berbagai sektor masyarakat secara umum. Kemudian ada tenaga kesehatan kemudian ada pemerintah misalnya. Nah, dari kelompok diskusi itulah yang menentukan prioritas-prioritas masalah apa yang harus diselesaikan. Ya. Nah, itu kita tentukan prioritas menurut asumsi per orang. Nah, untuk untuk tenaga kesehatan misalnya lain lagi urutannya. Kemudian dari pemerintah misalnya masalah kesehatan apa yang yang menurut mereka prioritas untuk diselesaikan. Nah, itu bisa saja berbeda ya karena dari segi latar belakang itu berbeda. Nah itu peringkat masalah itu ditentukan oleh kelompok ahli. Nah kelompok ahli di sini Bapak Ibu juga bisa melibatkan para akademisi atau praktisi ya yang memang berpengalaman dalam melakukan prioritas masalah kesehatan. Nah nanti secara bersama-sama, nah itu akan ditemui kesepakatan masalah kesehatan mana yang harus kita selesaikan. Ya sepertinya terputus ya Bapak Ibu. Pak Yudi, Ya Pak Dayat terputus lagi ya. Iya <laughs> tadi udah gabung lagi nih silakan Pak lanjut ya, Pak. Ya mohon maaf Pak. Jadi ya ini di sini hujan lebat Bapak Ibu. Jadi saya nggak nggak tahu nih apakah. Ya sepertinya karena, hanya Pak Yudi. Karena, itu, karena cuaca karena cuaca juga ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Jadi, nah sampai sini tadi ya, bahwa kita melakukan uh, diskusi kelompok dari berbagai apa, dari berbagai latar belakang untuk menentukan prioritas masalah kesehatan ya. Nah, berikutnya adalah metode Delphi. Ya, jadi hampir sama dengan apa, dengan metode yang sebelumnya, namun perbedaannya adalah uh, dari dari tahapannya ya. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi masalah yang hendak diselesaikan. Kemudian kita membuat kuesioner dan menetapkan peserta yang mengetahui isi permasalahan ya. Nah, ini biasa dilakukan oleh misalnya Bapak Ibu di Puskesmas maupun dinas kesehatan dulu ya. Kemudian nanti kuesioner atau angket dari daftar urutan tersebut dikirim kepada ada para ahli ya tadi, misalnya akademisi atau praktisi yang memang benar-benar memahami seluk-beluk prioritas masalah ini. Nah kemudian berisikan ide, kemudian alternatif dan solusi masalah yang ditawarkan. Kemudian dibentuk tim khusus, kemudian kan kemudian ditelaah bersama-sama ya hasil dari rangkuman eh, terkait dengan eh, masalah kesehatan yang harus dibuat prioritasnya atau urutannya. Nah sebenarnya pelaksanaan saja secara umum perbedaannya hanya di soal tahapan saja Bapak Ibu. Nah ini kita sudah tahu ya bagaimana cara melakukan prioritas masalah dengan teknik penskoran dan non-scoring ya. Nah sekarang kita akan coba lihat lagi secara apa secara skor ya salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk membuat analisis prioritas masalah itu dengan metode matematik PAHO ya. Jadi oleh Pan American Health Organization, jadi mengembangkan sebuah instrumen untuk mengetahui prioritas masalah ya. Jadi ada lima kriteria yang bisa kita gunakan dan bisa kita adaptasi ya. Yang pertama itu adalah besaran masalah. Nah tadi seberapa besar masalah, kemudian seberapa tingkat keseriusan masalah tersebut, kemudian bagaimana Kerawanan dan kelayakan masalah tersebut untuk diselesaikan. Kemudian, secara biaya, itu apakah efektif jika kita alokasikan ke situ? Kemudian, apakah ada kedaya gunaan politis? Ya, jadi tadi, apakah terkait dengan politik praktis, visi, misi, kepala daerah, misalnya, atau kemudian ada aspek keinginan dari masyarakat? Ya, supaya masalah kesehatan itu bisa dapat diselesaikan. Jadi dari metode matematik ini nanti lima inilah yang menjadi kriteria utama dalam menentukan prioritas masalah kesehatan ya. Nah, yang pertama tadi adalah magnitude atau besaran masalah. Nah, tadi sudah kita singgung juga di awal bahwa salah satu indikator ya, kita menentukan besaran masalah itu dari angka total kesakitan ya atau angka prevalensi bukan menggunakan angka kasus baru. Jadi seberapa besar misalnya dalam satu tahun, dalam beberapa tahun terakhir, misalnya apakah ada peningkatan prevalensi penyakit menular seperti TB atau kemudian ada peningkatan masalah gizi misalnya, apakah itu stunting dengan yang lain? Nah jadi jadi dalam penskorannya makin besar kasusnya makin besar juga skor yang diberikan. Nah ini dari masalah besaran masalahnya ya. Kemudian dari tingkat keparahan. Jadi kenapa aspek apa yang kita lihat ya. Yang pertama itu apakah banyak menimbulkan kematian atau tidak. Nah, karena tingkat keparahan penyakit itu dapat salah satunya dapat kita lihat dari angka kematian atau dari angka kecacatan ya. Nah, apakah banyak menimbulkan kematian atau banyak menimbulkan kecacatan atau disabilitas. Kemudian dari segi penyebaran suatu penyakit itu apakah cepat atau tidak. Kemudian dari segi sebarannya luas atau tidak ya. Jadi dari tiga aspek ini kita lihat berapa tingkat keparahannya. Semakin tinggi tingkat keparahan, maka skor yang kita berikan juga semakin besar. Berikutnya adalah uh, tingkat kerentanan ya. Jadi kita kita lihat uh, dari sudut perspektif kita, apakah kita mampu untuk menangani masalah kesehatan tersebut ya. Jika kita punya ahli sumber daya yang cukup, kita punya sarana dan prasarana, peralatan, dan teknologi, maka skornya akan semakin besar. Dan jika semakin sulit ditangani, maka skornya paling rendah, ya Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana tingkat kelayakan kita untuk mengatasi masalah? Kalau misalnya kita mampu, ya kita punya sumber daya, kita punya anggaran kita punya sarana dan prasarana, maka kita semakin mampu untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Kalau kita tidak mampu, maka kita beri skornya rendah ya. Nah, kemudian dari segi pembiayaan, nah, berapa banyak biaya yang kita butuhkan ya. Nah, kita tahu dari segi efektivitas ya. Kalau efek yang efektif itu adalah dengan biaya yang kalau misalnya efisien ya, efisien dan efektif dengan biaya yang yang tepat guna ya, tepat sasaran. Nah, kita bisa menyelesaikan masalah ya. Jadi yang yang paling baik itu adalah dengan melaksanakan satu program kita bisa menyelesaikan beberapa masalah kesehatan misalnya. Atau misalnya dari dari beberapa program yang yang dijalankan tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak namun efektif untuk menyelesaikan masalah ya masalah akan cepat terselesaikan. Nah, itu jika semakin tinggi efektivitas biaya, maka skor yang kita berikan itu akan semakin tinggi. Nah, berikutnya adalah political expediency atau uh, tingkat perhatian dari para pengambil kebijakan atau pemerintah dan masyarakat. Nah, itu bisa kita lihat dari apakah masyarakat itu uh, heboh ya atau masyarakat itu peduli atau tidak dengan masalah kesehatan yang mereka hadapi sekarang atau pimpinan daerah ya. Uh, mereka punya visi misi tertentu, misalnya untuk menyelesaikan suatu masalah kesehatan di wilayahnya, dan itu menjadi alat untuk kampanye. Misalnya, dan itu nanti kalau mereka terpilih, itu akan disesuaikan dengan uh, rencana kerja dinas kesehatan. Misalnya, nah, itu jika semakin tinggi tingkat perhatiannya, maka semakin tinggi skornya. Nah, seperti contohnya yang kan beberapa tahun yang lalu isu-isu stunting ini sangat gencar ya di, di di apa sangat gencar di level nasional sehingga stunting itu menjadi salah satu program nasional. Nah sehingga maka dari itu penting bagi kita untuk mendasarkan dengan data yang ada. Jadi apakah dari segi priorit dari dari segi apa perhatian dari masyarakat maupun pengambil kebijakan yang yang atau pemerintah daerah tadi? Kalau misalnya datanya mendukung ternyata memang masalah itu memang benar-benar tinggi misalnya. Nah tadi maka kita bisa memperkuat ya memperkuat posisi kita untuk menunjukkan bahwa memang masalah tersebut merupakan masalah prioritas. Nah jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini masalah 1, masalah 2, masalah 3, masalah 4. Kemudian ini kriteria masalahnya di baris ya. Masa, besaran masalah, kemudian ada tingkat keseriusan, tingkat keparahan, kemudian apakah ini layak untuk diselesaikan, kemudian di sini ada tadi ya cost effectiveness, efektivitas biaya dan ada political expediency. Nah dari masalah-masalah ini bapak ibu, nah di sini kita berikan skornya untuk masalah satu, untuk besaran masalahnya berapa kita beri skor. Untuk masalah dua, besaran masalahnya berapa kita beri skor. Nah ini semuanya Bapak Ibu nanti kami harapkan untuk membuat sebuah tabel juga ya dari permasalahan puskesmas yang Bapak Ibu alami di wilayah kerja masing-masing. Nah nanti nanti tugasnya akan membuat tabel seperti ini Bapak Ibu. Saya akan berikan contoh dulu ya seperti ini. Jadi di sini saya memberikan isu ada empat masalah ya dari segi besar masalahnya, keseriusan kelayakan, efektivitas biaya, dan dukungan politis masing-masing indikator ini kita berikan skor. Misalnya, apakah di tahun 2020 kasus TB meningkat dari tahun yang lalu, kita berikan skor 7, misalnya dari 1 sampai 10. Kemudian prevalensi stunting di atas nasional diberikan skor 7, ya, sama dengan kasus TB, ya. Artinya, dari segi besaran masalah itu sama. Kemudian kasus campak meningkat dari tahun lalu. Ini diberi skor 6 dengan dengan alasan misalnya eh, yang ini kasus campak ini peningkatannya tidak se tidak se tidak sebesar dari kasus TB misalnya. Kemudian meningkatnya jumlah ODGJ ya atau orang dengan gangguan jiwa. Nah, juga seperti ini ya. Ketika peningkatannya itu tidak signifikan atau tidak terlalu melebihi kasus-kasus yang lain, kemudian dari empat masalah ini, mana yang paling serius atau mana yang rasanya efeknya lebih parah, ya? Nah ini tergantung Bapak Ibu, ya. Tergantung situasi dan kondisi Bapak Ibu, datanya yang dihadapi itu seperti apa. Kalau di sini saya memberikan misalnya tingkat seriusnya paling tinggi itu TB, ya. Nah, karena tadi uh, TB itu penyakit menular dan kalau tidak segera ditemukan penderita nah itu uh, kemudian jika tidak segera diobati maka efek jangka panjangnya itu akan uh, terjadi penularan kemudian kalau misalnya terlambat untuk diobati akan berisiko terjadi uh, keterlambatan pengobatan dan uh, TB-nya akan menjadi multi resist uh, multi drug resistant atau MDR misalnya Kemudian dari segi kelayakan kasus TB dan stunting itu kita punya sumber daya ya. Nah, kita saya berikan skor 8 karena ini layak untuk diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan masalah kesehatan yang lain. Kemudian dari segi efektivitas biaya, nah ini biaya untuk tiga program ini ada ya dan memadai dan sama-sama efektif misalnya. Kemudian dukungan politis nah ini dapat dilihat bahwa prevalensi stunting misalnya melebihi uh, TB dan campak karena secara nasional misalnya TB ini menjadi uh, stunting ini menjadi isu isu utama sehingga kepala daerah nah itu juga uh, apa ikut ya uh, program uh, prioritas pemerintah untuk menyelesaikan stunting atau secara lokal di di wilayah kerja puskesmas bapak ibu misalnya kok uh, tiap tahun itu Jumlah ODGJ-nya itu semakin banyak. Nah, itu secara lokal itu bisa juga kita tetapkan secara dukungan politis dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Itu menganggap ODGJ ini menjadi masalah penting yang harus kita selesaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, beginilah contoh kita membuat skor dari berbagai masalah kesehatan yang Bapak Ibu hadapi di daerah, khususnya di puskesmas Bapak Ibu. Nah, Kemudian dari skor-skor tersebut, nah nilai uh, magnitude ya besar masalah, kemudian uh, severity tingkat keseriusan kelayakan yang V, kemudian cost effectiveness dan political expediency ini, kemudian skornya itu dikalikan ya. 7 dikali 8 ya, kali 8 kali 7 kali 5. Ada juga beberapa referensi yang yang menampilkan itu dia dijumlahkan saja Bapak Ibu. Jadi hampir sama sebenarnya cuma nanti kalau dikalikan akan skornya akan kelihatan lebih berbeda ya. Ya. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Jadi ini saya mengambil um, identifikasi masalah kesehatan dari Kabupaten Natuna ya dari data laporan tahunan. Jadi ini adalah masalah-masalah kesehatan atau indikator-indikator yang yang digunakan sebagai uh, pedoman kita untuk me membuat identifikasi masalah dan prioritas masalah Nah jadi di sini saya berikan dari dari 23 dari 23 indikator ada 12 yang masih misalnya kelompok merah artinya di sini adalah uh, target eh, pada tahun 2019 maupun tahun 2020 capaiannya itu masih belum sesuai dengan target kalau misalnya masih belum sesuai dengan target, nah, misalnya itu kan artinya adalah masalah kesehatan ya. Nah, kalau kuning ini sudah tercapai, misalnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin dari puskesmas mungkin tidak sebanyak ini ya, mungkin ada beberapa yang mungkin sudah memenuhi target. Kalau sudah memenuhi target, artinya program yang kita lakukan itu sudah baik. Atau kemudian kalau misalnya uh, masih ada program yang capaiannya itu masih belum memenuhi target. Baik itu dari program maupun dari SPM (Standar Pelayanan Minimal), misalnya. Nah, itu kita bisa lihat identifikasi ya, bahwa eh, itu masih menjadi masalah kesehatan yang kita hadapi bersama. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, kira-kira sampai sini ada yang Bapak Ibu mau berkomentar atau ingin berdiskusi? Saya persilahkan Bapak Ibu. Apakah penyampaian saya kira-kira sudah jelas atau saya terlalu cepat untuk menyampaikan materinya? Nah, saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah sudah melakukan ya di level Puskesmas ya. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau menceritakan atau menyampaikan pengalamannya terkait dengan bagaimana menyusun atau mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan yang ada di Puskesmasnya kita diskusi saja, Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu yang mungkin mau sharing. Saya persilahkan. atau sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu ingin menceritakan di di tingkat puskesmas apa saja yang sudah dilakukan ya tahapan-tahapan awal dalam menyusun perencanaan itu seperti apa? Boleh Bapak Ibu bisa dibagikan Pengalamannya di sini, ya, apa yang sudah dilakukan? Saya persilakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin kita diskusikan? Sebelum nanti Bapak Ibu kami minta ya untuk eh, tadi membuat daftar analisis masalah dan membuat prioritasnya. Silakan Bapak Ibu. Boleh di unmute saja kalau ingin berdiskusi. Ibu Ju Parniati, ada komentar dulu, nggak Bu? Atau boleh diceritakan bagaimana apa di puskesmasnya? Di puskesmas. Iya Pak, makasih Pak sebelumnya. Uh, saya sebenarnya masih bingung karena sebelumnya saya tidak terlibat langsung di program. Okay. Yang kebetulan ketua UKM-nya lagi ada kegiatan lain. Mm -hmm. Kalau kami sih udah berjalan cuma mungkin tidak semaksimal itu dalam apa? menemukan solusinya. Kami mungkin metodenya agak berbeda aja. Lebih kurang yeah. sih kami biasa pakai USG dia, cuma si tiga aja. Oh ya, yeah, oke. Okay. Ya, yeah, Bapak Ibu. Mm -hmm. Nah, itu salah satu metode ya USG itu juga yeah. bisa kita gunakan untuk membuat analisis prioritas masalah ya. Jadi, tidak hanya satu ini saja. Jadi, kalau USG itu, indikatornya itu ada tiga, ya, Ibu. Ya, ada urgensi, ya, seberapa tingkat kemendesakan, kemudian tingkat keseriusan juga ada seriusness, kemudian ada growth-nya, ya, perkembangan masalah itu seperti apa. Nah, itu juga bisa kita gunakan, Bapak Ibu. Yang penting, Bapak Ibu punya ini, ya, punya sudah melakukan bagaimana menetapkan prioritas masalah itu berdasarkan data. Jadi itu yang paling penting kita tekankan bahwa dalam apa dalam membuat masalah, prioritas masalah, identifikasi masalah tersebut. Nah, kita memang benar-benar berdasarkan data. Jadi kita tidak tidak nanti dalam penyusunan kegiatan juga seperti itu bahwa memang kegiatan yang kita buat itu memang fokus menyelesaikan masalah yang prioritas tadi. Nah, saya kira Bapak Ibu mungkin sudah ini juga sudah sudah melakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Juparniati tadi ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing atau berbagi juga terkait dengan pengalamannya. Saya kira Bapak Ibu semua di puskesmasnya itu punya profil kan ya, punya profil, kemudian ada laporan kinerja ya. Kemudian ada laporan tahunan. Nah, itu data-data dari situ itu kan di di sana kan juga termuat sebenarnya masalah-masalah kesehatan, berapa capaian tahun ini ya, berapa target yang ditetapkan ya. Nah, itu Bapak Ibu juga bisa melihat sendiri nanti uh, seperti apa bagaimana kita me melakukan prioritas masalah dari data yang kita punya. Jadi kalau di tingkat puskesmas barangkali itu ada profil ada laporan tahunan atau laporan kinerja misalnya. Nah, dari situ saja kita bisa melihat atau dari data survei misalnya ada PISPK ya. Nah, itu bisa kita kita jadikan dasar untuk melihat masalah-masalah kesehatan apa saja yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu yang ini yang yang memberi apa yang 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 ingin ber, berbagi ya, jadi uh, karena ini workshop. Nah, saya kira uh, Bapak Ibu semua, uh, saya seperti yang sudah disampaikan oleh uh, Pak Daya tadi ya, uh, sebagai tindak lanjut dari workshop ini, kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu tadi. Yang pertama, untuk mem membuat ini ya, Bapak Ibu membuat. Daftar masalah kesehatan ya, ya daftar masalah kesehatan di puskesmas, bapak ibu semua. Masalah kesehatan apa saja yang ada di wilayah kerja bapak ibu, dibuat daftarnya ya, seperti tabel tadi. Kemudian nanti dari masalah kesehatan tersebut, bapak ibu mencoba membuat memberi skor ya, seperti tadi. Seperti ini masalah-masalah kesehatannya misalnya ada 8 atau 10 masalah kesehatan yang yang mungkin tahun 2020, tahun 2019 misalnya itu belum mencapai target misalnya. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu memberikan skor dari kelima indikator ini, kriteria ini ya, seberapa besar masalah, tingkat keseriusannya bagaimana, ya. Bagaimana tingkat kelayakan, efektivitas biaya dan dukungan politis. Nah, jadi seperti itu. Bapak ibu, kemudian bisa membuat skor dari masalah-masalah tersebut. Masalah prioritas apa yang Bapak Ibu peroleh? Ya, bisa Bapak Ibu uh, buat sendiri nanti. Ya, seperti ini tabelnya. Nanti materinya juga akan kami kirimkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat panduannya ya dari uh, materi ini. Nah, uh, untuk untuk tadi ya untuk analisis situasi dan prioritas masalah ini besok saya harapkan Bapak Ibu bisa ada beberapa relawan yang yang bisa mempresentasikan hasil dari prioritas dari hasil analisis situasi yang Bapak Ibu buat yang ada di puskesmas masing-masing. Ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jadi untuk latihan dan dan apa? dan nanti Bapak Ibu kami harapkan membuat juga melakukan sendiri ya secara mandiri bagaimana membuat sebuah prioritas masalah berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita kita bahas tadi ya bersama-sama. Nah, sekira untuk untuk sesi ini demikian ya Bapak Ibu. Ada sebelum kita tutup apakah Bapak Ibu masih ini masih ada yang ingin bertanya maupun berdiskusi? terkait dengan apa saja yang Bapak Ibu akan lakukan habis workshop ini misalnya. Atau saya kira itu sudah cukup jelas ya yang yang akan dikerjakan nantinya. Ada komentar dulu Bapak Ibu semua? Ibu Agitia, apa ini? Apa bisa ini ya? Sudah jelas ya dari apa yang sudah saya sampaikan? Atau ingin berbagi berkomentar dulu Ibu? Silahkan. Pas ya, Bu? Pas. Oke. Okay. Ibu Utin, gimana Ibu Utin? Aman, Bu. Oke, okay. Pak Dayat, mungkin ada tambahan dulu Pak terkait dengan apa yang kita bahas barusan. Lantas Pak mau ada tanya boleh? Ya boleh Pak, silakan Pak. Oke. Ini mungkin yang mau berpartisipasi bisa di unmute dulu. Ya Pak dengan Bapak ini ya Pak Ameri Yahya ya. Pak iya, ya? Iya. Silakan Pak. Gini Pak, jadi kan yang ada sekarang kita di ada beberapa data yang memang uh, di sana ada ada datanya lah, misalkan uh, terkait yang ada beberapa persennya dan beberapa data ini memang uh, istilahnya kita tidak ada atau mungkin belum ada indikator dan belum terukur. Nah, mm -hmm. yeah. di proses penjanaan ada dua data tersebut nanti uh, seperti apa kita memilahnya? Apakah tetap nanti sama? Karena kan tadi ada beda pak untuk penentuan uh, yang pakai scoring dan non-scoring. Atau yeah, mas ketika nanti apakah nanti uh, ketika nanti ada dua data tersebut, satu yang memang kita sudah dapat angka fixnya dan ada ininya sudah ada tahun kemarin sampai sekarang, cuma ini satu ini baru dan belum belum kita dapati mungkin ini berapa persentasenya? tapi nanti sudah dapat, nanti untuk uh, pemilahannya? Apakah nanti kita bisa sendiri, sendiri, misalkan yang pakai uh, kategori sendiri? Apakah ini kalau digabungkan itu seperti apa? Terus kemudian untuk uh, penentuannya ini yang lebih penting atau enggak, itu seperti apa? Apakah nanti ini bisa dua-duanya? pakai skor scoring ataukah cukup kita pakai satu? Ada seperti apa? Kira uh, di ya. teknis ya. pelaksanaannya itu saja dulu. Ya, ya baik Pak Yahya, ya. baik terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi dalam prakteknya ya dalam menetapkan prioritas masalah itu kita bisa menggabungkan ya atau mengkombinasikan uh, berbagai metode tadi. Jadi misalnya kalau kita merasa tidak cukup hanya dengan kuantitatif uh, atau scoring saja, kita juga bisa melakukan uh, metode del-back atau Delphi seperti ini tadi Bapak Ibu. Nah, ini kelebihannya kita jika kita tidak punya data tadi seperti yang disampaikan Pak Amir ya tadi, misalnya datanya belum terkumpul atau misalnya dari data PisPK atau uh, apa dari data yang lain, misalnya sumber datanya itu kita tidak peroleh tapi kita merasa itu adalah suatu masalah kesehatan misalnya. Nah, itu bisa kita kita buat juga dari kita buat juga instrumennya, daftarnya. Dan kemudian bisa menjadi bahan diskusi. Nah, jadi e, dikombinasikan saja boleh saja Bapak Ibu mau mau scoring maupun non scoring, pakai salah satu juga bisa. Yang penting adalah poinnya, penekanannya adalah kita menetapkan prioritas masalah itu memang berdasarkan memang berdasarkan data ya. Jadi kita tidak asal ini, tidak tidak asal mencomot sana sini. Ini masalah, ini masalah. Tapi kita kita tidak tahu masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi mau mau scoring maupun non scoring. Nah ini kan sebenarnya ada dasarnya. Nah dari dari tadi ada ada beberapa orang yang misalnya dari masyarakat, kemudian tenaga kesehatan atau pemerintah ya atau kemudian ada ahli di sini ya bisa melibatkan akademisi, bisa melibatkan praktisi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bisa bisa ini bisa dilakukan. Kemudian maupun seperti tadi misalnya di wilayah kerja Puskesmas nah itu dari Puskesmas, masyarakat, kemudian ada tokoh masyarakat ya atau pemerintah setempat. Nah, itu bisa dilibatkan dalam menyusun prioritas masalah kesehatan yang harus dihadapi. Nah, ini kan sebenarnya masalah metode, namun nanti outputnya itu pasti akan berdasarkan data ya, karena semua semua orang yang terlibat itu punya asumsinya masing-masing. Nah jadi kita tidak hanya membuat prioritas masalah itu dengan asumsi, tapi hanya berdasarkan data yang kita punya. Nah saya kira bagi puskesmas yang mungkin datanya sudah lengkap ataupun belum lengkap, nah itu bisa mengkombinasikan metode ini. Saya kira begitu Pak, Pak Ameriah ya, terima kasih Pak. Nah jadi kalau mulainya langkah awalnya Bapak Ibu kalau misalnya belum ada data, jadi kita mulai mulai dari yang ada data dulu saja, ya. Kalau misalnya ada datanya dan kemudian kita bandingkan capaian dengan target, kemudian trennya dari tahun lalu dah tahun ini ya. Nah, kemudian kan kita bisa lihat seberapa besar masalahnya dan tingkat keseriusannya seperti apa. Nah, tadi kaitannya dengan kalau kalau dari segi uh, non scoring ya dengan metode tadi, nah itu sebenarnya aspek-aspek ini kan sebenarnya juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi tidak hanya uh, asumsi pribadi atau perorangan saja. Saya kira begitu, Bapak Ibu. Ya nanti saya kami mengharap bapak ibu semua eh, dari masing-masing pus, puskesmas itu eh, minimal bisa melakukan ini ya melakukan identifikasi masalah, mendaftar masalah-masalah kesehatan yang ada di puskesmasnya, kemudian nanti dibuat secara sederhana ya bagaimana menscoringnya ini kita mempertimbangkan ya antara masalah A dengan masalah B itu mana yang lebih besar mana yang lebih serius ya. Kemudian mana yang paling kita mampu untuk menyelesaikan masalah itu dalam uh, jangka waktu tertentu misalnya. Atau di dari segi biaya, biayanya cukup atau tidak misalnya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu semua ya bisa mengerjakannya nanti. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ini yang Pak Amir Yahya ada ini enggak ada ada komentar dulu Pak atau barangkali dari penjelasan saya mungkin masih ada yang belum nah, jelas, belum jelas ya silahkan Pak. Udah-udah jelas. Udah cukup jelas. Oke, okay. baik Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu yang lain barangkali sebelum kita tutup ya sesi ini oh, kita lanjutkan besok ya. Jadi Bapak Ibu saya harapkan nanti dispersiapkan bahannya saya kira tadi dari Pak Dayat juga disampaikan juga analisis situasinya seperti apa. Kemudian nanti dari saya bagaimana masalah tersebut dibuat list ya, dibuat daftar, kemudian dibuat scoringnya. Masalah mana yang menjadi prioritas di masing-masing puskesmas Bapak Ibu. Nanti besok kita akan coba bahas ya sebelum masuk sesi berikutnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup atau sudah pas, sudah cukup. Nah, saya kira uh, mungkin Ibu Sari dari Dinkes mungkin ada komentar dulu, Bu. Saya lihat Bu, Bu Asnia, apakah masih bergabung? Ya, sebenarnya kalau nggak salah Ibu Sari juga juga ikut masih, ya. Masih, saya masih bergabung. Oke, okay, ya, terima kasih, Bu. Ya saya kira Bu Asnia maupun Bu Sari juga 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 waktu apa, beberapa waktu yang lalu juga sudah ini ya sudah sudah juga diskusi dengan kami terkait dengan bagaimana uh, mengidentifikasi masalah kemudian membuat prioritas ya Nah kalau ini levelnya uh, kita pertajam ke bagaimana masing-masing puskesmas itu bisa membuat prioritas masalah di wilayah kerjanya masing-masing. Sebelum kita tutup, mungkin dari Bu Asnia ada tanggapan dulu, Bu. Ya, saya kira uh, kalau kalau misalnya tidak ada, saya kira demikian hmm. ya. Pak Ahmadidayat, barangkali ada tambahan. Tadi saja tugas dari saya. <laughs> ya. Yeah. analisis situasi Bapak Ibu mengisikan tabel yang lima tadi Bapak Ibu ya lima tabel tersebut mungkin bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah kerja Bapak Ibu ya. Nah untuk yang uh, mendapat filenya mungkin bisa berbagi nanti via WhatsApp melalui Bapak Ibu yang sudah dapat ya karena saya sudah coba sekali lagi juga uh, sama saja yang itu karena yang sama ini bisa berbagi ya. Kita mau lagi jam berapa, Pak? ya pada terima kasih Pak ya Bapak Ibu sekalian Nah untuk sesi ini saya kira demikian ya kita cukup kita cukupkan kami mengharapkan nanti partisipasi Bapak Ibu dalam workshop ini ya jadi sebenarnya konsepnya kita harapkan adalah partisipasi aktif dari peserta jadi tidak hanya materi saja jadi Bapak Ibu juga terlibat dan dan mau mampu untuk melakukan sendiri ya nanti akan akan bermanfaat nanti bagaimana penyusunan program di puskesmas bapak ibu masing-masing. Nah, saya kira demikian kita tutup saja sesi workshop pada pagi hari ini. terima kasih atas kesediaan bapak ibu untuk bergabung dari jam 8 tadi. Terima kasih juga kepada Bu Asnia dan Bu Sari dari Dinas Kesehatan dan Pak Agus. Yidi, Pak Yudi, Pak Ya, silakan. Ya. Nah, mau muter, nah foto bersama nggak, Pak? Ngomong lagi. Oh lami. ya, ya, Bapak Ibu sekalian, eh, mohon untuk menghidupkan kameranya kalau bisa. Kita ini sesi dokumentasi dulu, Bapak Ibu. Ya, biar biar kelihatan wajahnya, wajahnya Bapak Ibu masa itu seperti apa. Sudah, sudah deh. Wajah-wajah tanggal muda ya Pak ya. Wajah-wajah, ya. Wajah-wajah. Mohon Bapak Ibu menyalakan kameranya. Nah, teruskan <tis> ya. Mas Arasan, teruskan Mas Rani oh, satu. Ya. Bu Novi Niaga e, one three. Pak Agus, ya, Pak Ferdian. Uh, Oke, okay, silakan Pak Yudi. Ya, Pak ya. Ah, makanya. silakan Pak Idi. Ya Pak Dayat. Uh, ya satu, mohon izin untuk mengambil gambarnya ya Bapak Ibu semua. Uh, satu dua tiga sekali lagi bapak ibu satu dua tiga sudah sudah, sudah Bapak Ibu. ya Terima kasih atas uh, partisipasi Bapak Ibu semua. Nanti uh, untuk materi ini nanti akan saya kirimkan uh, uh, melalui siapa ya kira-kira ya Bapak Ibu. Atau saya kirimkan saja di grup ini barangkali. Di apa? Di, di sini. Di chat ini. Atau seperti apa nanti Bapak Ibu? Kalau enggak ke Bu Asnia aja Pak. Nggak apa-apa kayaknya. Oh ya Bu Asnia. Jadi kami nanti kami kami titipkan materinya ke Bu Asnia ya Bapak Ibu sekalian. Dan dan apa? Kita sudah sampai di ya, kalau chat ya boleh Bapak Ibu. Saya juga kirimkan di chat ini ya. Ya ini sudah saya upload Bapak Ibu. Apakah sudah bisa sudah masuk? Sudah sudah Pak ah, Ya sudah. Oke. Okay. Saya sedang proses upload ini. Ya oke. Okay. Ya baik Bapak Ibu. Terima kasih. Kami harapkan bagi Bapak Ibu yang mungkin belum belum menerima nanti bisa dibagikan ke teman-temannya yang. Yang belum mendapatkan, nanti di-share saja, Pak, mohon bantuannya di grup WhatsApp atau email. Barangkali, nah, kita tutup sesi ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok dengan uh, bukan tugas, ya, Bapak Ibu sebenarnya. Dan uh, apa yang sudah kita bahas bersama, nanti Bapak Ibu bisa melakukan sendiri, ya. Dan besok akan kita bahas. Uh, dari apa yang materi Sudah kita sampaikan hari ini Terima kasih Bapak Ibu uh, Kita tutup Bila itu wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 wa